Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi menggelar workshop metodologi penelitian. Dengan tema efektivitas metodologi penelitian, menciptakan peneliti profesional guna mewujudkan Jambi Tuntas 2021. Workshop yang dihelat di Aula Balitbangda Provinsi Jambi ini dibuka langsung oleh PLT Kepala Balitbangda Provinsi Jambi Leni Marlina. 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Diikuti 50 orang peserta dari berbagai lembaga penelitian di Provinsi Jambi. Leni Marlina menjelaskan, workshop ini bertujuan memberi bekal kepada peneliti di Jambi untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Kami dari Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan workshop metodologi penelitian untuk peneliti. Ini adalah dalam rangka juga mempersiapkan, memberi bekal kepada peneliti yang ada di Litbang khususnya Provinsi Jambi dan kemudian Kabupaten Kota untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas agar dapat diterapkan hasilnya pembangunan Jambi itu yang lebih baik. Jadi pada hari ini kami sengaja mengundang narasumber dari pusat yaitu Direktur Utama PT Kunci Konsultasi sebagai narasumber. Pada kegiatan workshop ini akan berlangsung materi dan sekaligus praktek metodologi apa yang paling tepat dan yang paling efektif untuk digunakan agar depannya penelitian hasil penelitian di Provinsi Jambi ini benar-benar bisa diterapkan memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi. Workshop penelitian ini metodologi penelitian ini kita akan menciptakan peneliti-peneliti yang mantap dan profesional sehingga hasil yang dihasilkan nanti insya Allah akan lebih baik dan bisa diaplikasikan. Kemudian hasil riset yang kita laksanakan bisa secara efektif dan implementasikan secara efektif dan tiga narasumber dihadirkan untuk mengisi materi, yakni Zarmaili dari Balitbangda Provinsi Jambi, Hamzah Bustomi dari Konsultan Riset dan Analisis Data, dan Novita Erlinda. Dipandu oleh moderator Asneli Rida Daulay. Tidak hanya mendapatkan materi dari narasumber, peserta mempraktekkan langsung metode-metode penelitian yang diberikan narasumber. Dari Kota Jambi, Kara Atala Muntazar melaporkan.